Assalamualaikum, apa khabar semua kepada pelayar-pelayar Facebook Barisan Nasional. Kita pada hari ini kita menampilkan seorang artis muda, Faradila Abdul Rahman, yang lebih popular dengan nama Ella Dila. Dan kita akan membicarakan soal PRN Sabah daripada kacamata seorang artis tempatan yang sedang meningkat naik. Apa khabar Ella? Khabar baik. Selamat datang ke studio BN Coms dan kita sembang-sembang sikit tentang PRN ini. Saya tengok Ella punya biodata ni. Ella sebelum ini berlakon dalam satu drama yang disiarkan di RTM, Salam dari Seoul, yang berlakon bersama dengan Hairul Azrin. Dan dalam drama ini Ella berlakon sebagai apa? Dalam drama ni Ella berlakon sebagai heroin kepada Hairul Azrin. So watak ni saya memegang watak sebagai Nori, seorang perempuan Korea lah. Oh, itu yang berlakon. Memang penggambaran berlaku di Korea? Penggambaran ya di Korea. Dua minggu dekat Korea, lepas tu selebihnya dekat KL. Dan baru-baru ini Ella baru saja menamatkan satu lagi penggambaran filem yang bertajuk From Kinabalu With Love, dan filem ini mendapat liputan di dalam blog-blog yang dikatakan bakal menghangatkan industri filem Sabah. Dan saya nampak filem ini ada banyak gambar-gambar lakonan di kawasan-kawasan dalam Sabah. Dan filem ini diarahkan oleh Madeline Malando yang belum disiarkan di panggung lagi. Belum lagi. Jangkaan bila? Bakal. Bakal ditayangkan, jangkaan dalam tahun depan lah. Tahun depan, ya. Okey. Dan kita tunggu filem ini nanti. Saya kira ramai penduduk-penduduk Sabah, dan akan ditayangkan juga di panggung di Semenanjung dan Sarawak, seluruh negara. Jadi kita tunggulah filem From Kinabalu With Love. Dan itulah sikit sebanyak tentang filem-filem dan drama yang dilakonkan. Dan saya kira nanti Farah ataupun ni Faradila ataupun Ella akan dapat lagi banyak tawaran lepas Insya ini. Insya-Allah, amin. Dan kita berada dalam PRN Sabah sebenarnya. Saya nak sembang-sembang dengan Ella ni tentang pilihan raya. Dan kalau Ella tengok di luar sana, kita nampak bendera parti dah banyak, dan suasana pilihan raya. Bagaimana Ella punya perasaan, apa Ella punya pandangan tentang pilihan raya ni? Sebenarnya saya memang menyokong BN. PRU14 sebelum ni pun saya memang menyokong BN. Saya mengundi di DUN Api-Api, tapi malangnya parlimen kalah, DUN pun kalah, tapi saya tetap menyokong BN. Maknanya Ella memang penyokong tegar BN lah ni. Mengundi BN, dan kali ini akan mengundi sekali lagi ialah pada 26 hari bulan ini. Dan kenapa Ella memilih Barisan Nasional? Okay, Ella memilih Barisan Nasional ni sebab Barisan Nasional merupakan satu parti yang memang konsisten, stabil, dan kita boleh tengoklah selain daripada itu, parti Barisan Nasional ni juga ada banyak membagi bantuan kepada rakyat. Bagi kami pula yang orang seni ni, Parti Barisan Nasional menjaga kami punya kebajikan lah selama mereka memerintah. That's why saya sokong lah kalau Barisan Nasional yang... Dan Ella sendiri, etniknya apa? Keturunannya apa, Ella? Oh, saya actually dari bahagian mak tu Tagalog. Yang bahagian bapa ni Bajau, Chinese Bajau lah. Bajau. Bajau. Dan bagaimana Ella melihat Bahasa Nasional dalam konteks Ella punya etnik dan sebagainya? Bagaimana walaupun Ella berbilang kaum, kami tetap aman damai selama Parti Barisan Nasional ini memerintah. Ella, ada sebarang pesanan yang Ella nak sampaikan kepada peminat-peminat Ella di luar sana, dan khususnya kepada pengundi-pengundi di negeri Sabah yang akan mengundi pada 26 hari bulan? Silakan Ella. Okay guys, sokonglah calon Barisan Nasional, calon terbaik untuk rakyat Sabah. Kita ubah balik. Radu tetap radu. #KamiRinduBN. Jadi itulah pesanan kepada peminat-peminat Ella. Dan saksikan kemunculan filem From Kinabalu With Love yang akan
ditayangkan di dalam panggung-panggung sinema seluruh negara. Kita tengok Ella dalam filem tersebut.